الشيطان الرجيم بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين رب العالمين قال المصنف رحمه الله كتاب انتهى من عقده يا تعمنا من انتهى عقده Kau surat 4. Tak pernah perkataan dia. Apa dia? Baris kelima dari bawah. Maka jika tiada Qala al-musannifu rahimahullah ونفعنا بعلومه في الدارين آمين رب العالمين maka jika tiada memelihara engkau akan dia Nescaya selagi jadi saksi semuanya atas engkau pada hari kiamat. Muka surat 4 baris ke 5 dari bawah 2, 4, 5. Baik. Maka jika tiada memelihara oleh engkau akan dia yakni segala anggota engkau jika kita tidak memelihara Tidak menjaga, tidak mengawal anggota-anggota kita. Apa maksud tiada memelihara? Maksudnya melakukan maksiat. Itu maksud dia. Nah. Jadi, jika engkau melakukan maksiat dengan segala anggota-anggota engkau. Tu makna dia. Sekiranya anggota ni yang kita mengaji hari itulah. Nah, yang pertama mata, yang kedua telinga, ketiga anggota lidah, keempat perut, kelima faraj dan yang keenam dua tangan dan yang ketujuh dua kaki. Nah, hatulah tujuh anggota. Nah, tujuh anggota. Nah lah seorang kita lah.
Jadi mana satu daripada tujuh anggota ini yang kita tak kawal, yang kita tidak kekang dia, maksudnya kita biar duk buat maksiat. Contohnya mata, mata duk tengok maksiat. Ah, tu contohnya. Nah, kalau kata telinga, telinga duk mendengar perkara maksiat. Kalau kata perut, perut duk makan benda-benda haram, itulah reti dia. Kalau kata faraj, dia duk berzina contohnya. Nah, itu contoh-contoh tangan dan kaki serupa ya. Nah, jadi apa kesan dia, apa akibat dia? Jawabnya nescaya. Selagi jadi saksilah semuanya, semua anggota engkau jadi saksi atas engkau. Atas ni orang panggil mudarat, lil mudarrah. Nah, anggota-anggota kita yang kita duk buat maksiat tadi ni, esok, nah, itulah pada hari kiamat esok ni, masing-masing anggota kita ni dia akan menjadi saksi. Kalau kita duk buat maksiat, anggota yang melakukan maksiat ni akan berkata-kata, akan mengaku, nah, akan beritahu kepada Allah Rabbun Jalil. Nah, kalau kata mata lah contohnya, mata kan, mata tu dia boleh berkata-kata esok ni. Nah, mata kita ni boleh bercakap, cakap tu di mahkamah Allah esok. Nah, waktu kita sedang diadili, nah, sedang disoal siasat kan, apa amalan kita, amalan kita ni baik ke, amalan kita ni buruk ke. Nah, kalau mata tu duk tengok benda maksiat, mata tu bercakap lah, sekian-sekian hari bulan, berapa hari bulan, dia akan bagi tahu satu per satu apa benda haram yang dia dah tengok. Oh, tu mata tu. Nah, begitulah contohnya telinga. Nah, telinga kita ni esok Allah Ta'ala izinkan berkata-kata. Bukan kata mulut saja boleh bercakap esok ni. Nah, telinga kita esok akan bercakap di hadapan, di hadrat Allah Ta'ala. Nah, telinga bercakap, telinga ni lah duk dengar mak, orang duk mengata, orang duk mengumpat, orang duk bergosip ke apa ke. Telinga ni lah duk dengar benda haram begitu, begitu. Dia mengaku. Tak boleh siapa lagi dah, nak tolak dah. Kau kata kita boleh berhelah, boleh berdalih depan Tuhan, tak ada. Nah, semua esok ni akan terbongkar. Ah, nah, apa maksiat yang anggota kita buat, satu persatu akan diceritakan. Akan terbongkarlah semua maksiat yang kita katalah, yang kita susup, hak kita sembunyi itu pun. Selama ni hak orang tak tahu apa maksiat yang kita buat, esok di hari kiamat, di padang mahsyar esok, semua ni akan terbuka. Ni maksud dia ni. Nah, baik, kalau kita kata atas, ketiga jadi mudarat. Nah, antara saksi, nah, yang akan menyaksikan di hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala esok, ialah segala anggota-anggota kita. Sebaliknya, kalau anggota kita ni kita duk buat benda-benda apa? Oh, amal ta'an. Kan? Maka anggota ni akan ceritalah, akan beritahu. Nah, apa kerja amal soleh yang kita buat. Kalau mata tu duk tengok Quran misalnya,
kan, keluar daripada rumah, duk berjalan nak pi mana, nak pi masjid tu pasal apa, nak dengar orang mengajar. Ah, misalnya kita nak kena guna mata kan, nak berjalan pi tu kan, takkan nak, takkan tak guna mata. Ah, tu kebajikan yang mata lakukan. Nah, maka mata kita ni esok-esok ni dia akan mengaku. Nah, masa mana, hari bulan berapa, hari apa, kan? Nah, mata tu ceritalah pi masjid, jalan nak pi sembahyang jemaah, ataupun nak pi dengar orang duk mengajar, ataupun mata tu duk kata mata ni lah duk baca Al-Quran. Oh, misalnya. Nah, itulah contoh-contoh amal kebajikan. Maka bermanfaat kepada kita, faedah lah kan. Kalau itu, kalau anggota saat ni mengerjakan amalan soleh. Kalau hak duk buat maksiat, mata tu pun akan mengaku juga maksiat apa yang mata tu buat. Telinga cakap, telinga duk dengar maksiat apa, semua dia akan berkata. Nah, semualah tujuh anggota ni saat ni. Ah, ni maksud al-musannihnya. Baik. Seperti firman Allah Taala. Dalilnya takkan cakap saja tak ada dalil. Kan? Ada bukti, ada dalil daripada ayat Al-Quran. Nah, esok-esok di hari kiamat esok ni. Kan, maka perbanyakkanlah buat amalan soleh. Kita hari ini buat amalan soleh, amalan soleh yang kita buat ada saksinya. Lagu itulah amalan maksiat, apa amalan maksiat yang kita buat ada saksinya. Saksi ini esok ni sama ada dia akan tolong kita, atau sama ada saksi ini memudaratkan kita. Baik. Tengok hadut baca selalu dalam surah Yasin ni. Firman Allah Ta'ala, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nombor satu di bawah tu dia tulis surah Yasin ayat raqam, ayat muka su apa, ayat apa ni yang ke-65. Gitu je maksud raqam tu, baris lah, bukan baris dah, muka apa tadi, nombor ayat nombor 65. Tu raqam. Nah, bahasa Arab pi buka surah Yasin lah. Tengok terjemahan dia. Kan, aduk baca selalu dah, faham dah kita pun. Baik, tengok reti dia. Artinya, arti firman Allah. Pada hari kiamat. Ni esok-esok lah. Ni yang kata kita orang yang beriman ni. Kan, kita beriman dengan hari kiamat. Nah, kita beriman dengan kejadian apa yang akan berlaku pada hari kiamat. Kita beriman. Nah, kita mengaku hati kita, kita mengiyakan. Baik. Pada hari kiamat, mengecoplah oleh Allah Ta'ala atas segala mulut mereka itu, mereka itu manusia lah. Mulut tak boleh cakap. Itu makna mengecop. Nah, ataupun makna apa? Peteri. Supaya orang duk welding tu. Kan? Dia peteri, tak boleh buka dah. Tuhan tak izin dah mulut tu bercakap. Nah, Allah Ta'ala suruh mulut tu diam. Diam. Terkunci. Terzib. Ikut nak buah makna guna pun. Kan? Bagi faham ya. Nah, maksudnya mulut kita esok tak boleh nak berkata-kata. Kan? Sebab takutnya kalau mulut boleh berkata-kata, takut timbul mohong. Kita ni cukup kuat mohong. Kan? Tak ada bohong dah di mahkamah Allah esok. Baik.
Artinya apa maksud mencop? Nah, memeteri. Nah, ataupun kita panggil peterilah. Nah, dikunci mulut kita tu maksud apa? Maksudnya menegah ia Allah akan dia, yakni akan mulut. Nah, maksud mulut tu lidah kita ni lah. Allah melarang, tidak mengizinkan mulut kita ni daripada bercakap. Tu maksudnya al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Duk baca surah Yasin tiap-tiap malam Jumaat tu. Kan? Anilah maksud dia. Baik. Sambungan ayat. Berkata-kata akan Allah Ta'ala oleh segala tangan mereka itu manusia. Nah, maka Allah Ta'ala perintahkan tangan supaya bercakap. Nah, supaya berkata-kata. Ni tangan kita ni tak ada mulut ni. Cari kalau ada mulut. Kan? Tak ada, tapi boleh bercakap. Nah, lagu mana rupa bercakap esok, kita dengar kedirilah di akhirat esok. Kan? Macam mana rupa mulut? Tak ada mulut, tak ada lidah, tapi boleh cakap. Kan? Tak boleh jadi Allah Ta'ala masa hari kiamat tu jadikan mulut pada tangan ke? Boleh jadi. Kan? Ataupun tak ada mulut, tak ada lidah, boleh cakap. Itu bukan benda mustahil pun bagi Tuhan. Kan? Baik. Lalu, maka berkata-katalah. Berkata-kata ni kita panggil beritahu. Maka lalu mulut kita, lidah kita yang tertutup ni, tangan pun berkata-kata. Maka tangan kita memberitahu kepada Allah Ta'ala. Tu maksud berkata-kata tu. Bagi tahu apa? Nah, bagi tahu apa dia yang tangan ni duk pegang. Nah, masa kita duk hidup atas dunia ni lah. Kan? Duk buat kerja apa dengan tangan ni? Duk buat kerja amalan soleh ke? Kan? Ataupun duk buat kerja maksiat ke tangan ni? Ke tangan ni duk mencuri ke? Tu contohnya. Kan? Ke tangan ni duk rajin duk kerat pokok daun kari orang tu ke? Minta izin pun tak. Nak buat gulai pokok kalau boleh tak ada. Ada jiran sebelah. Jiran sebelah tak habak dah. Kan? Kira padan sekali hari tu hak tu bila hak abak minta sekali tu je lah. Lepas tu dia kira pakai hak tu lah. Kan? Jangan. Hak orang kena minta izin. Nah, jangan duk ambil. Kita pun nak marah kalau orang ambil kutip tiap-tiap hari. Botak boleh pokok daun kari tu. Kan? Dia tak... Tuan tu tak tanam saja ya kari buat gulai pun tak. Orang lain tolong ambil, tolong kutip kan. Jaga-jagalah. Nah, daun pandan rumah orang ke? Kan? Pokok serai rumah orang ke? Kan? Ikutlah. Kan? Pokok muktan rumah orang ke? Buah muktan masak dah. Lintas tepi rumah kawan tu duk berkenan ke buah muktan rumah kawan tu? Kan? Tak minta izin. Kan? Kau nak beli apa pun tidak. Main petik. Petik apa? Dia repih setangkai terus. Petik ni sebiji dua. Kan? Ni repih patah pun. Tengok setangkai tu penuh. Kan? Bolah agama topi. Mudahnya hidup. No? Kan? Semuanya ada kira bicara. Hak orang, halai haram ni ada kira-kira. Kan? Mungkin kita di dunia ni terlepas. Nah, ni esok ni hak tangan nak cakap ni. Kan? Kalau benda yang kita buat tu namanya maksiat, jawabnya azab Allah Ta'ala. Nah, kalau tak ada keampunan daripada Allah di akhirat esok, jawabnya azab. Kan? Kecuali kalau dosa kita diampun oleh Allah, tak apalah. Itu kalau diampun. Kan? Kalau tak diampun,
kan, wa may ya'mal su'a tu ayat kita duk baca tu kan, atau apa dia, wa may ya'sillah wa rasulahu fa inna lahu naru jahannam, nak pun mana ayat tu. Siapa-siapa duk buat maksiat kepada Allah, duk buat maksiat kepada Rasulnya, maka sesungguhnya bagi dia esok-esok di akhirat esok neraka jahannam. Ha, orang duk buat maksiat kan, ha, ni hak dosa Tuhan tak ampun lah. Ha, baik, ini saksi yang memudaratkan kita kan. Kalau tangan tu duk buat maksiat, nah, tangan itu akan memberitahu kepada Allah apa yang tangan itu dah pegang, apa yang tangan itu dah ambil kan, apa yang tangan itu dah tampak, dah tambuh, dah tumbuk kan. Ha, ikutlah. Nah, baik, lepas tu sambung lagi. Ha, ni duk baca surah Yasin ni, faham makna dia. Dan mensaksikan oleh segala kaki mereka itu manusia, dengan barang yang ada mereka itu, mengusaha akan dia akan barang di dalam dunia. Apa yang kita usahakan dengan kaki tangan kita? Usaha tu mana apa yang kita buat. Nah, tu mana usaha kan. Kalau tadi tangan, ni kaki pula. Nah, kaki ni kita duduk berjalan lah kan, ikutlah berjalan ke, duduk sepak ke, geram sangat ke, ke kucing tu geram sangat ke, ayam tu dan kat dia sepak ayam tu kan, marah sangat lah kan. Ha, marah tu marah lah kan, tapi janganlah sampai nak kita buat maksiat kan. Sobaklah, marah tu kena sobak. Kalau tak boleh sobak, jawabnya saat lagi buat maksiat sungguh dah kita ni. Eh, ha ni. Jadi apa yang kaki tu akan cakap? Kaki ni, lepas giliran tangan, giliran kaki pula cakap. Cakap apa? Nah, apa barang yang ada mereka itu mengusahakan akan dia. Mana apa yang, kalau kata kaki saat ni, nah, apa yang kaki itu dah jalan-jalan pergi ke mana? Kan? Kalau berjalan ke tempat maksiat, jawabnya mudaratlah. Ah, nah. Kalau kita duduk berjalan, kan? Nah, jalan-jalan-jalan nak pergi mana tu? Nak pergi tempat orang mengajar eh. Ah, contohlah kita buat misal kan. Nah, tak apalah jauh pun. Nah, kayuh pilah basikal gerek tu. Kan? Nah, naik pilah basikal ke, motor ke, kereta ke, guna kaki juga. Kan? Hak ni kita kira berjalan. Kaki nak kena guna juga. Kalau naik kereta nak tekan minyak, tekan brek tu, semua dia ambil kira. Nah, dia buat apa bawa kereta tekan minyak rapat tu? Nu nak pergi dengar orang mengajar tu. Kan? Ha, contoh. Nah, tak apa kalau kaki kita akan misal tadi duk buat perkara-perkara ma'ruf, duk mengerjakan amalan soleh, jawabnya bermanfaat kepada kita. Nah, apa amalan kerja soleh kita buat ni sebenarnya di atas dunia ni, esok-esok ni di akhirat, oh, sangat besar faedah dia kepada kita. Nah, sangat besar manfaat dia kepada kita. Pahalalah. Nah, labalah boleh esok ni. Kita umpama seperti duk meniaga lah hari ni, duk buat kerja amal ibadat ni, untungnya esok ni kita ambil negeri akhirat esok. Dan esok adalah balasan baik daripada Allah Ta'ala. Dan syaratnya buat amal soleh lah kan. Tapi kalau duk buat amal maksiat, supaya kita sebut tadilah kan, sudahnya neraka jahannam. Baik, maka tiap-tiap anggota, baik, katanya pengarang kitab ni pula, ambillah nah terjemahan daripada surah, ayat surah Yasin tadi, maka tiap-tiap anggota ialah bertutur, bercakaplah
ialah bertutur, ialah bercakap lah ia tiap-tiap anggota, tiap-tiap anggota, semua anggota. Nah, anggota mata, anggota telinga, hak mulut tu memang duk cakap dah nanti esok ni. Tapi kita tak boleh kontrol dah. Tak boleh nak mohon dah. Anggota tangan, anggota kaki, kemaluan kita, perut kita. Tu maksud dia tiap-tiap anggota. Semua ni esok dia akan berkata-kata, mana dia akan memberi tahu kepada Allah dengan kejahatan yang keluar, yang terbit daripadanya, daripada tiap-tiap anggota. Nah, apa kejahatan ini sekiranya kalau kita buat jahatlah. Nah, sekiranya kita melakukan maksiat, maka anggota-anggota inilah nanti akan beritahu kepada Allah apakah maksiat yang anggota tu buat. Tapi kalau anggota tu duk buat amalan soleh, yang ni cerita amalan soleh pula lah. Buatlah, banyakkanlah amal ibadat. Kan, anggota kita ni juga nanti akan menjadi saksi di hadapan hadrat Allah Ta'ala esok. Dan dia akan menjadi saksi yang akan menolong kita. Saksi yang mengiyakan, membukti, mengesahkan kerja amal taat yang kita buat. Kan, mata bercakap, telinga bercakap. Telinga ni lah duk dengar orang duk mengajar, orang duk mengaji Quran, orang duk mengajar ilmu. Kan, telinga ni lah duk pasang dengar. Ada kira-kira semua. Tak ada rugi . Kan, sebab tu Ana sebut tadi, kalau kata kita buat kebajikan, contohlah kebajikan ni kita kata belajar ilmu lah. Kita belajar ilmu agama ni, habis semua anggota kita guna ni, nak beli mengaji ni. Kan, mula-mula saat ni nak keluar rumah mata tiada, mata mulut je kot dak kot saat lagi. Kan, mata duk guna nak berjalan pi, telinga duk guna nak dengar lah. Kan, tu dengar ilmu hak kita duk belajar, duk mengaji. Tangan duk pegang steering kereta, steering apa, handle motor apa tadi, duk pegang kitab, duk bawa berjalan kitab. Kaki duk berjalan nak pi. Tidak, perut tak lagi lah kot. Tak makan apa lagi. Ikutlah apa anggota yang kita gunakan dengan tujuan untuk kita belajar ilmu. Kan, kebanyakannya kita gunakan anggota-anggota kita. Lepas tu nak rugi ke? Tak ada rugi. Sebab tu daripada kita duk saja di rumah dengan tak buat apa-apa, kan, mai mengaji. Mai dengar orang mengajar. Kan, tak apa . Kan, tak faham pun tak apa. Kan, pergi mengaji tak tahu apa. Kan, tak faham sepatah apa pun tak apa. Mai mengaji tu boleh pahala dah. Kita duk buat kerja dengan anggota kita saat ni tu boleh laba, boleh pahala dah. Sekejap dia buat syarat, kan, kena faham pula, kan, apa yang diajak kepada dia oleh guru. Dah tak faham pun tak apa, main mengaji talibul ilmi tu, penuntut ilmu tu, talibul ilmi, menuntut ilmu tu sendiri boleh pahala dah. Pahalanya pula pahala fardu. Kalau yang kita mengaji itu ialah fardu ain, kan, pahala kita mengajarkan ibadat wajib. Oi, besar pahala dia. Jangan duduk balong. Kan, jangan duduk syok, duduk saja. Jangan duduk seronok, duduk saja. Kan, duduk main-main dengan cucu, main dengan cucu, balik mengaji lagi main dengan cucu lagi. Nah, masa kita nak mengaji, pergi mengaji. Kan, umur pun banyak dah, pahala pun sikit ni, amal ibadat pun kurang banyak ni. Kan, masa mana lagi nak buat ibadat? Kan, hari-hari tua kita pun dah kuih hujung dah ni. Kau kata duduk di rumah nak mayang sunat, balong. Duduk di rumah aku besar, tengok handphone, duduk tengok televisyen tu. Lepas tu duduk saja, duduk lena, ambil bantai, buah tidur. Lagi tak ada apa.
kan, buah modal apa, buat keluar modal sikit RM10 buah minyak kereta ke contohnya kan, buat labuk lah saham akhirat kita kan, apilah mana-mana tempat tapi mengaji apilah kan, tu contohnya. Ha, baik, kemudian saksi kita ni sebenarnya, nah katanya ulama banyak saksi-saksi kita ni yang menyaksi apa kita buat ni. Ni salah satu daripada saksi kita, iaitu anggota kita. Nah, kemudian di antara saksi-saksi nah yang menyaksikan apa yang kita buat baik ke buruk ke, di antaranya ialah bumi. Ni tanah bumi lantai kita pijak ni. Nah, ialah juga antara saksi, sama ada bermanfaat kepada kita atau sama ada saksi ini dia memudaratkan kita. Dan nah, contohnya kita duduk semayang. Ni duduk mengaji ni esok ni di akhirat esok, lantai ni bumi ni akan berkata-kata ni. Nah, bumi akan bercakap di hadrat Allah Ta'ala. Dia mengaku si polan ni lah sekian hari bulan. Dia ni lah duduk sila. Kau lah duduk sila ke, duduk simpuh ke, duduk lagu mana ke, tiap bangku ke, sambil tidur ke, duduk mengaji dengan orang mengajar. Bumi bukan bercakap. Tu yang kita mengaji, kita belajar tajuk semayang tu. Kan, apabila kita semayang, kita disunatkan pindah lepas selesai kita buat satu semayang kan, contoh semayang sunat kan, kita nak buat pula semayang sunat yang kedua dah sunat, kita pindah duduk tempat lain. Kan dah, pasal apa tu? Pasal nak memperbanyakkan saksi lah sebenarnya, nak bagi banyak saksi kita. Sana kita semayang, sini kita semayang, sudut sana kita semayang. Esok ni bumi yang kita tempat kita semayang tu, dia akan jadi saksi menolong kita, memanfaatkan kita. Kan, kita pergi masjid tu, kita singgah, kita semayang sunat sah. Kan, sehari singgah pula masjid mana pula semayang pula. Oh, banyak tempat kita semayang. Banyak tempat, banyak bumi. Nah, lantai ni kira bumi lah. Nah, yang kita semayang, kita buat ibadat, esok ni di akhirah, dia akan jadi saksi menolong kita. Begitulah kalau yang kita buat di atas bumi tersebut maksiat. Esok bumi lantai tu kalau kita dah buat maksiat tu, dia akan bercakap, berkata-kata, memberitahu kepada Allah apa maksiat yang kita buat. Tu contoh. Saksi-saksilah. Antara saksi apa ni, malaikat ni hadut kiri kanan kita ni, malaikat kiraman katibin tu. Malaikat raqib, malaikat atid. Kerja dua orang malaikat ni tulis catit. Tulis apa yang kita buat. Buat benda baik ke, buat benda buruk ke, benda maksiat ke, dia catik, dia tulis. Esok malaikat raqib atid ni juga akan saksi di hadrat Allah Ta'ala. Tu kata malaikat. Pun juga turut juga menjadi saksi. Antara saksinya lagi apa? Allah Ta'ala sendiri. Allah Ta'ala sendiri menjadi saksi atas apa kerja yang kita buat. Kita duduk semayang ni, Allah menyaksikan ibadat semayang yang kita buat. Dan Allah Ta'ala akan balas dengan pahala, dengan syurga. Sebab Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala mengetahui apa yang kita buat. Bukan boleh sembunyi daripada Tuhan. Dengan makhluk tak apa. Nak lari, nak susup, nak sembunyi. Baik, habis tang situ. Patutkah kalau kata kita buat amal ibadat ni, macam-macam saksi lah. Anggota kita, bumi, malaikat, Allah Ta'ala sendiri. Anggota kita tentu dah
kan, mata, kaki, tangan duk bergerak, duk buat ibadat, nah, lidah duk baca Quran misalnya. Oh, banyaklah hak nak tolong kita esok di akhirat kalau kita buat kerja ibadat lah. Dan kalau kata buat maksiat serupa sebut tadilah, kan, sudahnya neraka jahannam lah. Itu tajuk dia. Baik, habis tang situ. Dan firman Allah Ta'ala seterusnya, firman Allah Ta'ala, وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ. Dia dah bagi siap, senang nak baca. Artinya bahawa tu dia bagi surah Fussilat ayat rakam yang ke-22. Nah, ayat nombor 22. Tu maksud dia. Baik. Artinya, arti firman Allah. Dan tiada ada kamu dahulu di dalam dunia bersembunyi pada ketika mengerjakan kejahatan daripada mensaksikan atas kamu oleh segala telinga kamu. Tu masih lagi dengan saksi-saksi kita. Nah, dan tidak adalah kamu dahulu di dalam dunia itu. Inilah kita hak masa duduk atas dunia inilah. Nah, ialah bersembunyi, ialah dapat bersembunyi. Nah, bolehkah kamu nak larikan diri dengan apa yang kamu buat dah masa hidup di atas dunia hari itu, apabila bertemu dengan Allah Ta'ala esok di hari kiamat esok, bolehkah kamu nak menyusup lah, nak lawan-lawan sembunyilah dengan Tuhan? Tak ada. Nah, dengan kita sama kita boleh, kita duk tipu orang tu, mohon orang tu, mohon orang ni, kan, sembunyi, nah, tak mau tunjuk ke orang apa kita buat. Ya, tak apalah, itu pengetahuan kita makhluk. Nah, tapi dengan Tuhan dak aneh. Tidak adalah kamu tu ialah bersembunyi pada ketika mengerjakan kejahatan. Waktu kamu hidup atas dunia hari tu, kamu duk buat jahat, kamu duk buat maksiat, kamu buat macam-macam lah kerja dosa, kerja haram ni, tak ada takut langsung dengan Allah Ta'ala, tak ada fikir langsung apa akibat kesannya kepada kamu esok di negeri akhirah, kan. Kamu dengan perasaan bongkak, dengan sombong, kan, kamu berani buat dosa, buat maksiat dengan Allah Ta'ala, kamu boleh gelak ketawa lagi kalau kamu buat maksiat. Kamu peduli apa? Kononnya, kan, aku peduli apa? Kan, sombong sungguh, kan, berani sungguh, nah, buat dosa, buat maksiat, tak takut langsung. Kok dia ingat esok di akhirat dia boleh terlepas kot. Jangan duk berasa lagu tu, duk kena tipu ya dengan syaitan. Siapa pun takkan boleh terlepas daripada Tuhan. Nah, walaupun kita kata hidup atas dunia nampak senang lenang, kaya raya, kan? Lagi tak semayang lagi dia kaya, lagi duk buat dosa lagi duit banyak. Kan? Kok kita kata buat dosa, buat maksiat, maka menyebabkan dia jadi papa ke dana ke macam dah. Itu dia berani lagi, dia tak takut lagi sampai dia tak ada kisah. Janji aku puas hati. Sombong sungguh orang kata-kata lagu tu, kan. Janji aku nak buat apa aku buat, kan. Janji hati aku puas, siapa nak larang aku, kan. Ham siapa, kan. Aku makan bukan aku makan pakai duit hang pun. Cakapnya, kan, kita bagi nasihat tegur nak supaya aku mudah-mudahan berubah lah. Berhentilah, tak usah duk buat lah benda tak elok ni. Balas lagu tu pula.
Kan? Habislah kita tak boleh buat apa dah lah. Kan setakat kita boleh bagi nasihat setakat tu, lepas tu ambil hang ambil tengoklah. Kan kalau kata berasa nasihat tu berguna, pakailah nasihat tu. Kan? Kalau hang tak mau pakai tak ada arahlah. Kan? Ha tapi ni dia lah ayat dia. Kamu tak boleh bersembunyi dengan Tuhan esok. Atas dunia tak apalah, pasal lagu selamat lagi. Baik, daripada mensaksikan atas kamu, ingat atas tu, atas tu mana mudarat ke atas kamu, oleh segala telinga kamu. Kalau kejahatan yang kamu buat itu dengan anggota telinga, kan kamu duk dengar benda-benda haram, benda-benda maksiat ni, kan awak esok di akhirat kamu boleh selamat ke, terlepas ke? Nah, dak, telinga ni esok akan menaik saksi di hadapan Allah. Nah, telinga ni akan berkata-kata, telinga ni akan bercakap, telinga ni akan memberitahu kepada Tuhan apa maksiat yang telinga tu buat. Tu masuk ayat, percayalah. Eh, jangan duk buat kerai hati situ. Kan, buat lembut hati, senang, beri nasihat boleh terima. Ni duk buat kerai hati, kata ayat Quran habis, habis satu Al-Quran pun tak bermanfaat kalau kita duk buat kerai hati. Kan, duk buat bebas. Hang kata bilah apa? Kan, serupa kita kata apa? Curah ayat atas daun keladi tu. Ha, jangan duk buat jadi kerai hati ke tu. Kan, buat bagi lembut hati. Menerima nasihat, kan, menerima teguran, merasa bersalah, ya, mengaku kesalahan yang kita buat, kan. Ah, lebih baik daripada duk buat kerai pedai aku tu, kan, duk buat ketegak lawan orang tu. Ha, baik. Lepas tu sambung lagi, apa lagi lah arti ayat ni? Dan segala mata kamu, atah pada kata segala telinga kamu, begitu juga, nah, pesannya, nah, Allah Ta'ala kepada kita ni, nah, esok-esok ni di hari kiamat, nah, kamu tidak akan dapat terlepas atas kejahatan apa yang kamu lakukan, nah, daripada di menyaksikan ke atas kamu oleh segala mata kamu. Mata pula tu, kan, mata dia punya terang lah, tapi terang pun, kan, pi salah guna pula, kan, pi guna buat kerja maksiat, kan, duk tengok benda-benda haram, tak kira lah laki-laki ke perempuan ke, sama aja, kan, pi tengok aurat orang hak haram dia tengok, kan, ikutlah orang laki-laki pilihan aurat orang perempuan yang bukan isteri dia, kan, misalnya, nah, ataupun perempuan melihat akan aurat orang laki-laki yang bukan suami dia. Adik-beradik sendiri pun kalau buka aurat tak boleh tengok. Antara sama-sama adik-beradik keluarga ni, kalau yang lelaki auratnya anggota antara pusat dengan lutut, tu aurat, tak boleh tengok. Kena buat pakai seluar pendek dalam rumah anak je, tak boleh, haram serupa tu juga. Dia buka aurat pun haram, pak pergi tengok aurat anak dia tak pakai seluar pendek tu, haram serupa tu juga. Nah, ha, jadi kata alah anak-anak ya, bukan orang lain, dah bukan sebab Allah gitulah. Ha, ni kena mengaji sungguh, kena reti hukum hakam, kan, nak tahu hak mana boleh, hak mana tak boleh. Rambut apa tak apalah, kalau kata anak beranak, kan, ibu ke kakak ke adik ke tak apa, kan, ada hak tu bagi kenai, hak mana aurat, hak mana bukan aurat. Ketajuk melihat, kalau aurat haram kita lihat auratnya, kalau tidak aurat tidak haram kita tengok aurat dia, kan. Ha, baik. Jadi mata ni lah esok ni di hadapan Allah Ta'ala akan berkata-kata, nah, akan bercakap. Boleh kamu nak lari lagi ke, terlepas ke daripada Allah? Tak terlepas dah kamu, nah, bukti ada ni, bukti ada. Dulu atas dunia itu hang punya action dengan Tuhan, nah, hang punya mengada-ngada dengan Allah Ta'ala, punya menyombong,
Eh, ikut suka aku lah, aku nak buat apa pun alhamdulillah bah. Oh, kasar sungguh jawab. Tu cakap orang tak kabur. Eh, cakap orang yang tak kenal hakikat. Eh, nah, tunggulah di akhirat esok, nah. Baik. Begitu juga dan segala kulit kamu. Kulit kita seluruh tubuh badan ni akan bercakap-cakap, akan berkata-kata, nah, bersentuhan di antara laki-laki perempuan yang bukan isteri, yang bukan mahram, hukumnya haram. Tu jelah cerita dia. Kan? Jangan duk bersalam. Kan? Bukan orang lain, sepupu. Sepupu tu hal lain menikah. Kan? Ipak-ipak tu bukan mahram. Jangan duk sentuh, jangan duk salam tangan. Kan? Ha, bukan mahramnya. Kan? Mahram ke suami isteri ke tak apa, bertuh. Kan? Ni orang asin. Walaupun sepupu ke, dua pupu ke. Kan? Hak loraknya masa mana? Masa hari raya. Tu lorak sikit. Kan? Pakal duk berjumpa kan hari raya ni. Ha, main rumah aku, aku main rumah hang. Kan? Atau pipi makan kenduri rumah mereka. Ha, serupa. Kan? Mak pak duk panggil anak-anak mereka ni. Mai. Kan? Abang pupu hampa nak balik kan ni. Ha, pakal mai penuh jantan lelaki-lelaki perempuan. Kan? Tidak mahram tu. Ah, ingat ni bukan mahram nah. Mahram salam pilah, adik-beradik tak apalah kan. Mak anak ke, kan? Suami isteri halal lah. Ni bukan mahram. Nah, salam tangan serupa tak ada apa dah. Kan? Ha, ni masalah terlajak ikut adat sangat. Terlebih sangat adat kita. Kita beradat sangat, kita orang Melayu ni. Kan? Alah, bukan orang lain, anak pupu, abang pupu. Anak pupu, abang pupu tu hak kata nak boleh menikah. Ha? Kan? Jadi, bertuhlah, berlakulah maksiat. Eh? Nabi tidak bersalaman tangan dengan orang perempuan yang bukan mahram dia, bukan isteri dia. Kan? Kata Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi. Kan? Nah, sesungguhnya Rasulullah, apa kata Nabi? Inni la usafihun nisa. Nabi kita bersabda, riwayat daripada Aisyah, sesungguhnya aku tidak bersalaman tangan dengan orang perempuan. Dan kecuali isteri, kecuali keluarga yang mahram lah. Kan? Aku salam tangan dengan wanita asing, laki-laki. Kalau kata perempuan, dengan laki-laki asing, ajnabiyah tu. Itu sahalah haram. Kena buat kerja tu juga, nantilah esok ni. Nah, di akhirah esok selagi akan kulit ni berkata-kata, akan bercakap, beritahu kepada Allah apa yang dia sentuh, apa yang dia pegang. Itulah maksud dia nah. Baik. Kemudian dan tiada dapat bersembunyi. Dan kamu tidak dapat bersembunyi, nah, tidak dapat bersembunyi daripada sekalian saksi yang tersebut. Di akhirat esok kita nak lari melepaskan diri kita daripada saksi-saksi ini. Esok bolehkah? Nak lari mana? Duk padang mahsyar esok nak lari mana? Keliling tu malaikat duk jaga. Kan? Malaikat duk kawal habis. Malaikat bukan seorang dua. Allah Ta'ala Tuhan Rabbul Jalil. Panak lari, nak lari menyerok tak mana. Atas dunia boleh ke lah lari menyerok bawah katil ke. Kan? Lari menyerok dalam almari ke. Itu atas dunia. Kan? Tak usah duk berasa akhirat serupa lagu dunia duk. Tanah lapang yang luas. Pada mahsyar ni esok ni. Penuh dengan manusia jin. Tunggu giliran nak kena hisap masing-masing kita esok. Kalau ketakdirnya kita esok masuk syurga dengan apa? Kalau masuk syurga pun, tapi kena hisap dulu. Kan? Kena hisap. Kecuali orang dapat masuk syurga, tak kena hisap. Mereka terlepas. Nak dapat pangkat itu bukan senang. Nak masuk syurga tanpa hisap ni. Kan? Oh, syaratnya banyak. Kan, nak kena jadi orang yang orang-orang yang syuhada kan, siddiqin, awliya illahi salin, sekurang-kurang nak jadi orang soleh,
Orang soleh pun kita tak jadi. Kan? Hak pangkat paling rendah sekali orang soleh. Buat kerja amalan soleh, jadilah orang soleh. Kan? Amalan soleh tu daripada amalan yang fardu, amalan yang sunat, tu orang panggil amalan soleh. Ada amalan soleh baru kita dipanggil. Kalau yang lelaki, rajulun soleh. Kalau yang perempuan, imra'atun salihatun, salihah. Nak bagi jadi soleh tu kena ada amalan soleh. Tak ada maksiat. Hak tu susah kita hari ni. Amalan soleh dah lah tak setara mana. Kan? Lepas tu kan duk kira duk buat maksiat. Muda pun buat maksiat, mai umur tua pun duk kira duk buat dosa lagi. Kan? lagu tu lah dah. Baik. Melainkan dengan meninggalkan segala kejahatan itu sama sekali, melainkan kecuali, katanya al-musannif, kita meninggalkan, kita menjauhkan akan kerja dosa, kerja maksiat ni sama sekali, baru selamat. Barulah esok kalau kata mata tu bercakap, cakap perkara baik saja hak kita buat. Kan? Kalau kata telinga kita bercakap esok, dia hanya akan bercakap perkara-perkara yang baik saja. Tak ada benda dosa, benda maksiat. Dah kita tak buat dosa. Kan? Dah kita tak buat maksiat, nak main mana benda maksiatnya. Nah, begitulah saksi-saksi yang lain. Buku amalan kita, ada buku amalan soleh, ada buku amalan maksiat. Kan? Apa yang ditulis oleh malaikat Raqib Atik tadi, esok di hari kiamat akan dibuka, dibaca satu persatu. Saksinya ialah malaikat Raqib dan Atik hak dak ada kiri kanan kita ni. Kan? Begitulah. Nah, kita reti dah sebenarnya benda ni bukan payah pun yang kita mengaji pagi ni. Kan? Tapi kita boleh lupa benda ni. Nah, kita boleh terhalit. Kan? Padahal benda tu memang duk kita ingat dah sebelum ni. Kan? Tapi kita ghalib, kita ghaflah, sibuk dengan kerja dunia. Nah, lalu terlajak kita buat dosa. Tak ada peduli tentang untung baik, untung buruk ni. Lagu tu lah cerita dia. Baik. Kerana bahawasanya tiada bercerai semuanya, tidak bercerailah oleh semuanya, nya tu segala anggota. Ni anggota-anggota kita bolehkah berpisah dari tubuh badan kita? Mana boleh. Duduk di badan kita lah mata kita ni. Telinga kita, kaki, tangan kita semua duduk di tubuh badan kita. Nak pisah cerai pergi mananya? Kan? Itu maksud dia. Kerana bahawasanya tiada bercerailah oleh semuanya daripada manusia pada tiap-tiap masa. Setiap masa kita ni berserta dengan anggota-anggota kita. Anggota kita tu ada. Apa masa mana pun kita berada, berserta dengan kita tu, anggota kita, mata kita, telinga kita, tadi semua kita sebut tadilah. Dan tiap-tiap tempat, di mana-mana tempat kita berada, anggota-anggota kita duduk berengkel dengan kita di situ lah. Kan? Tak ada nak pusing celah mana, nak lari, nak kalih ke apa. Tak, tak ada. Ingat ni ya. Kan? Nah, bagi kita yang Allah Ta'ala kurniakan keinsafan. Nah, ingatlah. Kan, kalau boleh ada dah Tuhan beri dekat kita insaf tu, besarlah rahmat nikmat Tuhan bagi. Kan, kita mula berasa takut hati kita kepada Allah. Nah, kita tak berani nak buat maksiat. Kita akan cuba elak diri kita ni daripada buat maksiat sedaya upaya kita. Tak mau terjebak dengan maksiat. Kan? Nah, dan kita akan cuba larikan diri kita daripada buat maksiat. Tu kurniaan daripada Allah tu. Kan? Hak loraknya kita lah ni, kita tidak bersama-sama dengan pertolongan Allah lagi. Kan? Kita suka dengan maksiat. Kan? Kita seronok kalau buat maksiat.
Nah, kita tak ada nak cuba nak elak pun, nak larikan diri kita pun daripada maksiat. Ha ni lorat. Tu yang ana sebut selalu di mana-mana pun. Ulama kata kan. Nah, contohlah maksiat mata nah. Kan, kesan daripada maksiat mata nah, kita akan jatuh sakit. Hati kita jatuh sakit. Qalbi lah. Nah, ini cerita bangsa maknawi nah, maknawi. Sakit sehingga menyebabkan ibadat kita tak ada rasa dah kemanisan. Kan? Kita semayang, tak ada rasa manis dah semayang kita ni. Kan? Lama dah duk ingat-ingat aku semayang tak khusyuk ni. Kan? Semayang. Kan? Tapi duk tak khusyuk, payahnya pasal apa nah, payah sangat nak khusyuk ni. Buat ibadat apa berasa tak seronok. Dia tak mendapat kemanisan ibadat. Katanya ulama salah satu sebab pasal mata ni duk tengok maksiat. Nah, pasal kerana mata kita ni duk buat maksiat. Duk tengok benda haram. Kesan dia dia masuk dalam hati kita. Kan? Maka hati kita jatuh sakit. Apabila jatuh sakit, kita takkan rasa manis dalam buat ibadat. Perbandingan dia kalau kita sakit. Ulama bagi contoh nah. Perbandingan dia mudah saja. Nak bagi nampak misal yang ana sebut tadi. Kan, kita demam. Demamlah demam kan. Katalah demam, demam panas ni. Panaslah demam, baik. Apabila kita demam, selera dah nak makan. Tak ada selera dah, kan? Selera tak ada habis dah. Orang buat main ayam percik ke sate, dia patut di India sate ni ke beratak dekat 1 kilometer nak beli sate ni. Kan, punya sedap kan, hak sedap hak orang sihat ya. Ulak-ulak bagi kat kita hak demam tu kan, makan tak lalu kan, betul tak? Tuhan tarik nikmat selera makan kan. Nah, walaupun orang kata memang sedap lazat sungguh buah tu, orang nak buat main buah apple lah, buah anggur lah, kali habis kat depa. Kita hak sakit tak makan pun. Depa tu nak kupas jugaklah buah apple tu sebiji. Pahiri belah buah dah pinggan, kita ambil seulah ya. Hak selebihnya habis kat depa. Kan? Pasal apa kita makan sikit tak ada selera, tak lalu nak makan. Kan? Pasal apa? Kita makan, kita rasa pahit. Tak ada rasa lazat. Tak ada rasa kemanisan dah apabila kita sakit. Kan? Lagu tu lah umpamanya kalau kata kita buat maksiat. Contohnya maksiat mata. Nah? Contohnya maksiat mata. Nah? Apabila kita maksiat, buat maksiat, hati kita jatuh sakit. Kena berubat tu. Kena taubat apa semua tu. Nah, apabila sakit hilang manis ibadat. Nah, tak ada rasa manis. Boleh buat. Semua orang sakit dia makan, dia makan buah apple tu. Tapi dia rasa manis dak? Lazat dak? Sedap dak? Geleng kepala dak macam kita lah masa sihat kan. Boleh makan buah sedap tu. Tu dia ketak kepala-kepala. Punya sedap. Tu kalau hak sihat. Cuba bagi kat orang sakit tengok. Jadi lagu tu dak? Dak tak mau. Usaha lah kita paksa dia makan. Dia tak mau makan. Lagu tu lah kita kalau buat maksiat. Contohnya maksiat mata lah. Contohnya kan. Ya, akibat dia, kesan dia kepada amal ibadat kita. Dah kita buat ni tak ada rasa khusyuk. Tak ada rasa manis. Baca Al-Quran pun tak ada ni'mat membaca Al-Quran. Berzikrullah pun tak ada ni'mat kita berzikrullah. Hati-hatilah. Kan dia ada kesan, dia ada akibat nah, daripada perlakuan maksiat yang kita buat. Baik, selagi menyebut oleh hamba, malagi akan menyebut oleh hamba, katanya pengarang kitab Penawar bagi hati ini, akan 7 fasal, 7 perceraian masalah bagi segala anggota yang 7 yang tersebut. Nah, nanti insyaAllah kita akan sampai nah, ke setiap satu anggota tu disertakan dengan 1 fasal, 1 tajuk. Kalau kata mata, ini fasal pada menyatakan mata. Cerita tajuk mata pula.
kan, apa amalan mata, apa maksiat mata, dalilnya, apa akibat dia, bagaimana cara kan untuk kita mengelak diri kita dari melihat perkara yang haram, kan, tak buat benda haram, macam mana cara dia, ha, kalau kita kalau kita berdepan dengan benda haram, adalah cara-cara kaifiat dia diajak kita nanti. Ha, lah mungkin berapa dah sebenarnya jam ni anda tak pernah perasan. 11:30 dah kah? Ha? 10:30. Sejam dah kita mengaji. Sejam dah. Oh, sejam dah. Kena berhenti. InsyaAllah dah sambung lagi lah nah. Baik. Kita dah sampai tajuk session besar ni. Ha, elok sangat lah tu. Kitab yang pertama pada menyatakan segala anggota yang tujuh. Nah, baik, kita berhenti dekat situ. InsyaAllah hari bulan-bulan depan, tahun baru esok ni kita sambung balik. Ila akhirihi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wallahu a'lam ay'alimun.